warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman. Selamat mengadakan perubahan baru. Yeah, today hari ini saya kembali menyapa teman saya. Alhamdulillah ini lagi petik-petik min buat ngeteh di hari di pagi untuk mengawali hari teman-teman ya. Alhamdulillah ini sepertinya saya mau masak soto. Jadi apa? Saya panen beberapa seledri karena soto tuh kurang mantap kalau tanpa seledri ya teman-teman. Ya bicara seledri, saya itu jadi ingin berbagi pengalaman ya sama teman-teman itu. Jadi ini beberapa tanaman seledri saya itu ada yang kurang sehat, ada yang sebagian akhirnya mengalami sakit dan apa namanya teman-teman berakhir seperti itu. Dan ternyata tapi alhamdulillah dari sana saya itu jadi mendapat pelajaran gitu ya. Karena itu karena panas ekstrim ini kalau diambil sisi positifnya ya bagus, kalau dirasa nggak enak itu temunya nggak enak gitu teman-teman. Jadi ternyata tanaman seledri ini yang barisan di sini itu karena saya melihat loh ini kok sebagian ada yang mati ada yang sehat. Nah ternyata peletakan tanaman itu juga menentukan teman-teman. Ini yang sempat saya selamatkan ternyata seledri itu kurang tumbuh sehat kalau ditempatkan full di bawah sinar matahari dari pagi sampai sore. Apalagi bawahnya berlantaikan yang apa? Bukan tanah ya teman-teman, di pot itu. Seledri di pot itu ternyata dia lebih suka di tempat yang agak teduh. Ini yang sebelah sini, ini itu kena sinar matahari hanya sekitar jam berapa itu ya, 1 siang sampai jam 2 apa ya, jam 3 apa ya, jadi sekitar 2 jaman gitu teman-teman ya. Tumbuh seperti ini juga seperti ini sudah berteduh di sini kurang lebih 3 minggu ya teman-teman. Itu alhamdulillah mengalami pemulihan. Tadinya seperti ini sempat saya pronggol, saya pangkas ini karena dia pot kecil tapi full kena sinar matahari dari pagi jam 9 itu udah kena sampai jam 4 sore. Ternyata itu nggak kuat, satu persatu daunnya menguning. Saya kira apa udah tua ya. Nah tapi kok yang sana itu sampai besar juga dia nggak ini. Nah terus saya coba kok yang sini pada subur, masih tetap sehat subur, padahal penanganan sama, saya siram sama. Nah ternyata seledri di tempat panas full matahari dengan tanaman seledri di bawah naungan itu lebih sehat yang di bawah naungan ya teman-teman. Nah ini juga termasuk yang selamat, ini udah sekitar 1-2 minggu diselamatkan. Ini juga saya beri teman apa buang merah. Kalau bawang merah mah di tempat panas dia suka ya. Gitu teman-teman ya. Nah itu penyiraman biasa. Seperti biasa sore sama pagi. Nah kemudian yang ini. Ini itu full sinar matahari. Dari jam 9 sampai jam 4 sore. Akhirnya saya selamatkan juga di sini. Karena masih ada tanda-tanda hidup. Ujungnya masih hijau. Itu saya tempatkan di tempat teduh teman-teman. Alhamdulillah ini yang kuning-kuning sudah saya pangkas biar tinggal yang hijau, nanti memudahkan dia untuk pemulihan. Ini juga ini udah 4 hari apa ya, 4 hari di sini. Tadinya full sinar matahari, saya nggak tahu ya wong, pas lihat punya adalah itu teman tuh tanamannya subur, ini
full sinar matahari ya bun, iya full sinar matahari gitu. Jadi saya tenang aja, mungkin karena cuaca ekstrim ya, jadi nggak saya adakan penanganan lanjutan lah. Ternyata kok lambat laun jadi tanamannya berkurang, wah seledri saya kok banyak ada yang mati nih gitu. Akhirnya ya udah saya selamatkan biar nanti bisa seperti ini ya teman-teman, saya taruh di tempat yang seledri saya subur. Jadi tempat ini cocok buat tanaman seledri, saya pikir seperti itu ya teman-teman. Jadi begitu ya pelan teman-teman, kalau tanaman seledri itu lebih nyaman di tempat yang agak teduh. Kemudian kalau dipanas full sinar matahari, karena ini saya di dataran rendah ya, yang notabene panasnya itu ya lumayan keren lah teman-teman gitu ya. Kemudian kalau yang ini yang saya ramban tadi, itu tuh ini potnya besar, terus tadinya ini juga udah mau kayak mau berakhir gitu ya di bawah sinar matahari langsung dari jam 8 malahan sampai jam 4 sore. Itu kok ada tanda-tanda mati, saya selamatkan di sini kurang lebih belum ada 1 bulan ini udah pertumbuhannya masya Allah. Jadi kesimpulannya begitu teman-teman saya, tanaman seledri lebih suka di tempat yang agak teduh tapi tetap kena sinar matahari ya. Ini di bawah, ini di bawah pohon, ini di bawah pohon tapi tetap kena sinar matahari. Jam berapa itu masih ada kena sinar matahari, masih ada ini apa, nah pengayom-pengayomnya itu. Jadi begitu, tanaman seledri lebih suka di tempat teduh daripada full sinar matahari, apalagi pot kecil ya. Saya pot kecil itu tetap sehat, seledri itu tetap apa namanya mau, sebenarnya gampang sekali, mudah di pot kecil juga mau, cuman dia emang apa namanya tidak full sinar matahari, jadi mungkin medianya tetap lembab, jadi bisa tetap lembab ya, bisa untuk menyerap nutrisi secara maksimal, mungkin gitu ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, video dari saya pagi ini semoga bermanfaat, dan sampai jumpa dengan video-video saya berikutnya. Semangat sehat, salam satu hobi pecinta tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.